Organisasi Istri Karyawan dan Karyawati KNI ORIKA menggelar bazar paket Ramadan murah yang diselenggarakan di Aula Kelurahan Bontang Kuala Selasa 6 Juni 2017 pagi. Selain Ketua Organisasi Istri Karyawan dan Karyawati ORIKA PT KNI Rahayu Wirasti, hadir juga General Affairs dan CSR Departemen PT KNI Reza Zakarias, Lurah Bontang Kuala Wayoni, serta masyarakat. Ketua ORIKA PT KNI Rahayu Wirasti mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan berbagi kepada warga sekitar dan berharap PT KNI kedepannya bisa lebih maju dan kegiatan serupa akan dilaksanakan tahun-tahun mendatang agar bisa lebih banyak berbagi kepada warga sekitar. Berbagi ke warga sekitar dan harapannya semoga PT KNI lebih maju lagi dan tahun depan supaya bisa memberikan lebih banyak lagi bantuan kepada warga. Kegiatan hari ini kami dari ORIKA, organisasi Istri Karyawan, dan paket sembako pada panti jompo, kemarin ke panti asuhan juga, dan rencananya setelah ini warga di ORIKA sekitar. Penyerahan paket Ramadan murah secara simbolis diawali oleh Ketua ORIKA Rahayu Wirasti kepada warga Bontang Kuala. Dan untuk paket tersebut hanya dibanderol Rp50.000. Ditambahkan GA dan CSR Departemen PT KNI Reza Zakarias mengatakan, bazar tahun ini yang dilaksanakan di Bontang Kuala menyerahkan 200 paket Ramadan murah kepada masyarakat. Reza berharap apa yang dilakukan PT KNI melalui ORIKA dapat bermanfaat bagi penerima. Ia juga berharap kedepannya kegiatan seperti ini bisa berjalan setiap tahunnya. Kami berharap apa yang kami berikan ini dapat bermanfaat. Dan kami berharap juga di sisi lain, Ibu Komsatun, salah satu warga Bontang Kuala yang mendapatkan paket murah ini, merasa senang dan sangat merasa terbantu dengan adanya kegiatan bazar seperti ini. Ia juga berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahun dan berkesempatan kembali mendapatkan paket Ramadan murah dari PT KNI. Ya, rasanya ya senang lah Mas. Senang. Kalau harapannya sendiri Bu? Kenapa? Harapannya sendiri kaget ini. Mendapatkan bazar ini, harapannya nanti ke depan seperti apa? Ya, ke depannya ya mudah-mudahan dapat lagi. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expose TV melaporkan.